di sini aku punya dua bahan, cabai merah dan cabai hijau, dan dua buah kentang ya. Nanti di sini akan aku tumis. Nah guys, di sini sudah aku cuci bersih, kita iris ya. Nanti mau aku rendam garam biar enggak hitam. Sayang guys, ini aku enggak ke pasar ya, karena di sini ada angin topan. Jadi aku ke pasarnya kemarin. Di sini kalau ada mau ada apa-apa, rencana apa gitu ya, pemerintahnya enggak memberitahu, guys. Jadi kita waspada. Garam dan kemudian aku beri air. Nah, kita rendam sebentar. Nah, di sini aku pakai 2 siung bawang putih ya. Aku iris cabenya dulu ya, guys. Ini kemarin bokku datang besar kayak gini mah nggak pedes. Saya ini raja sambel. Aduh, nempel di pisau. Nah, ini kita taruh sini dulu. Nah, guys, aku di sini pakai bawang merahnya kecil-kecil banget ya. 3, 4, 6, 8, pakai 10. Gak apa-apa lah, karena gak ada. Ada juga bawang merah yang gede-gede banget itu. Nah, yang di sini bawang putihnya mau aku cincang. Sama bawang merah nanti juga mau aku cincang ya. Nah, udah ya guys, jangan terlalu halus. Bawang putih, bawang merah, guys. Kita angkat ya. Menggorengnya nggak lama karena nanti akan dibumbuin ya. Apinya udah kita matikan. Guys, aku di sini numisnya mau aku kasih luben ya, 1 sendok aja biar gurih. Gurih-gurih, anyai. Harumnya bau luben. Biar gak menggosong ya dengan api kecil. Daun bawang. Saus tiram 3 sendok ya guys.
sendok teh, gula, merica bubuk, kaldu jamur, 1 sendok, kita kasih air sedikit dulu ya. Sayangnya tadi ada saus tiramnya kita percaki, dan aku tambahkan sedikit kecap hitam ya. Boleh ditambahkan kecap manis juga boleh. Kecap manis boleh. Nah, kita masukkan. Oh my god. Oh my god. Dengan api kecil, kita tes rasa ya guys. Kurang manis. Nah, sudah matang ya, kita matikan api lalu outlighting. Oh ya, jangan lupa like, subscribe, and comment, and share, and tekan loncengnya juga ya. Jika saya membuat video baru, kalian yang pertama kali tahu. Nah guys, kentang goreng berbumbu saus tiramku sudah matang, dan bagi kalian yang ingin mencoba, selamat mencoba ya. Yeah.